في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak apa-apa Pak. Bapak kalau boleh tahu profesinya apa ya Pak? Profesi saya pendeta. Saya lagi menginjil kesini. Satpamnya bilang apa? Wah, kalau pengkhotbah kita kasih diskon Pak. Gila nggak? Banyak pendeta yang udah kesana ya ke tempat tersebut itu. Yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh, gitu. Iya. Banyak pendeta yang udah kesana ya, ke tempat tersebut. Itu yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh, gitu. Maksudnya kesaksian-kesaksian itu memang realitanya seperti itu atau memang hanya settingan drama gitu kan? Kan tadi lu bilang bahwa ada yang lu bilang tadi ada settingan. Ada yang settingan tapi enggak semuanya settingan gitu. Karena gini. Nah. Oke, entar dulu Jos, mumpung gua ingat ini gua mau nanya. Halo? Iya. Mumpung gua ingat noh. Nah, lu menurut lu sendiri orang Kristen yang settingan jadi murtadin itu dibenarkan secara alkitabiah atau tidak? Enggak lah, itu kan udah bohong. Ah, gimana sih lu? Lu gimana nah, terus, sih? Terus kenapa dilakukan? Orang yang ngaku-ngaku itu kenapa dilakukan begitu? Kan gua udah bilang ada motif duit. Aduh. Motifnya duit lagi. Oh my god, duit lagi ya. Kira-kira kalau lu misalnya nih lah. Uang lu, adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang nih, maruk duit nih, itu akar dari segala kejahatan gitu. Oh. Akan diem kan lu? Nah. Halo Jos. Itu alah halo. Hey. Nah, kok lu bisa mengatakan bahwa itu ada settingan, memang hal itu ada gitu. Kenapa kok gereja dalam hal ini kok ini ya? Diam, bukankah ini suatu kebohongan gitu loh? Terlepas dari orangnya ya, dari pelakunya ya. Gua nanya itu yang nyuruh itu kok membenarkan hal itu? Kenapa? Karena gereja sendiri juga emang lu kira gereja itu mentang-mentang gereja terus langsung bener ya kan? Lu gimana sih? Gua udah berkali-kali bilang yang namanya denom nggak otomatis bener. Sekarang misalnya dibilang kenapa gereja diem? Ya gereja aja pengajarannya banyak yang salah kok. Misalnya di GBI itu sangat banyak pengajaran mengenai kemakmuran. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan takut, Tuhan akan memberkati usaha kita. Terus bawa contoh. Orang-orang yang kaya, pendeta ini sangat kaya. Hamba Tuhan ini telah diberkati begini. Emang bukan di GBI doang sih, banyak. Gue cukup lihat banyak fenomena kayak gitu di gereja gue dan di gereja lain juga loh. Jadi jangan langsung bilang, oh GBI itu isinya orang-orang kaya yang cuma bisa motivator. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi bukan hanya GBI yang melakukan itu gitu. Jadi kalau kita bilang kenapa sih bisa ada orang yang berpura-pura demi duit ya? Di gereja aja yang begitu, berikanlah persembahan. Haleluya, haleluya, diberkatilah Tuhan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Itu dosa lo kayak gitu. Dosa lo kayak lah, gitu. Jangan-jangan yang menyebabkan lu tidak berdenominasi akan karena hal ini. Lu kan gak berdenom. Ya. Lu keluar itu, dari setiap denominasi Kristen itu karena di dalam denominasi-denominasi orientasinya ternyata adalah hamba uang. Ada yang sebagian seperti itu. Selain ya? Hamba uang, pezinahnya juga banyak. Jadi. Wah, kata siapa, Jos? Orang yang hasa hari-hari baca Alkitab, ngajarin Alkitab, masa berzina lo? Jangan gitu, Jos.
Oh enggak, banyak contohnya kayak gitu. Jadi misalnya, justru gue pernah dengar ada cerita ya. Ini gue, nah, kisah nyata apa bohong ini? Kisah nyata atau beneran? Makanya sebelum gue ngomong, ini gue cuma dapat dari mulut ke mulut. Gue nggak pernah lihat langsung, jadi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Pokoknya intinya begini, pernah ada pendeta yang ditugaskan keluar kota, menginjil ke pedalaman sih, pokoknya intinya luar kota deh gitu. Nah, ketika di luar kota ini, pendeta ini nginep di sebuah hotel. Bukan hotel plus-plus ya, beneran hotel bersih. Hotel. Ketika di hotel itu tuh dia didatengin sama satpam. Ya, satpam atau pelayan hotelnya deh. Pak, Bapak perlu selimut nggak? Pendeta ya, ini bingung. Dong. Pendeta, bukan, dengar dulu makanya. Pendeta ini bingung. Selimut, kan saya udah punya selimut, Pak. Bukan, Pak, yang ini selimutnya lebih anget. Udah mulai patah nih dia nih. Oh, enggak, Pak, yang ini cukup selimutnya. Gitu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Bapak, kalau boleh tahu profesinya apa ya, Pak? Profesi saya pendeta, saya lagi menginjil ke sini. Satpamnya bilang apa? Wah, kalau pengkhotbah kita kasih diskon, Pak. Gila nggak? Banyak pendeta yang udah kesana ya, ke tempat tersebut. Itu yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh, gitu. Iya. Iya. Dicontoh musuhnya nggak ada. Gue bisa sebut nama justru. Tapi gue nggak mau lah, nggak usah. Jangan sebut nama, Jos. Jangan sebut nama. Kalau sebut nama itu bisa kena undang-undang ITE, jangan. Yang menghancurkan gue dulu apa tuh? Apa? Orang ateis, gila nggak? Orang ateis itu gue dulu dalam debat. Karena gue bilang Natal itu Kristen. Dia bilang Natal itu bukan Kristen. Proto gue dia bikin. Gimana ceritanya? Enggak, ceritanya gimana lu dihajar ateis tentang Natal itu gimana? Kan gua enggak menghancurkan lu nih. Gimana gua pengen tahu lu kok ada orang ateis menghancurkan lu dengan Natal itu gimana? Gua bilang Natal itu hari raya Kristen, kenapa lu rayain? Kan di Eropa kan Natal itu rame banget tuh, di Eropa, di Jepang, di dunia lah. Kalau lu enggak percaya Kristen, kenapa lu ngerayain Natal? Gua bilang begitu. Dia bilang emang Natal Kristen. Coba kasih tahu gue ayatnya di mana tanggal 25 Desember itu Yesus lahir. Di mana ayat ada bilang center class itu ada di Alkitab. Di mana ayat yang bilang pasang pohon Natal. Di mana ayat yang bilang lu harus tuker kado. Di mana ayat yang bilang lu harus merayakan kelahiran, tunjukkan ke gua ayatnya. Gua bilang nggak bisa. Ya itu lo nggak bisa. Terus kenapa lo ngejudge gua yang ateis merayakan Natal? Bagi gua Natal itu hanya perayaan hiburan akhir tahun. Gitu. Gua bilang iya ya. Jadi ya karena dari itu gua belajar, dari si ateis itu gua jadi belajar. Natal itu nggak alkitabiah, Natal itu bukan Kristen. Demikian juga dengan Paskah, argumentasinya sama gitu. Mereka melihat peluang di uang ini, ya. Kristen itu jemaatnya dikit, tapi kolektornya suka miliaran per minggu, per bulan bisa puluhan miliar. Ya ke Kristen lah dia. Masuk ke gereja. Jadi begini, dapat PK atau persembahan kasih bisa puluhan juta sekali khotbah. Satu kali khotbah puluhan juta. Satu. Ya, jadi Jos, gua mau tanya Jos. Jadi jadi kalau memberikan kesaksian mantan kiai, mantan haji itu enggak prodeo ya, enggak cuma-cuma itu ada persembahannya, ada dibayar gitu ya. Puluhan. Ada. Demikian saudaraku, kita telah mendengar bagaimana pemaparan dari salah seorang teman yaitu Michael Joshua, yang mana beliau ini adalah seorang Kristen dari Kristen karismatik begitu, memaparkan kepada kita realita dan fakta-fakta di lapangan
tentang Muratanin Odong-Odong. Oleh karenanya, berhati-hatilah, waspadalah terhadap hamba-hamba duniawi, hamba-hamba uang yang menukar keimanan dengan seonggok duniawi yang tidak kekal, yang hanya sementara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.